Bang Budi memiliki hutang 35 dirham di tempat Pak Agus, dan ternyata ia memiliki hutang juga di tempat Pak Rizky senilai 70. Jangan mula. Dan dia memiliki bayangan 3/4 dari tingginya. Sebatang pohon yang memiliki tinggi 8 cm dan dia memiliki bayangan 3/4 dari tingginya. Berapakah jarak antara ujung kepalanya dengan ujung bayangan? Waktu habis. Jawabannya untuk regu B. Nanta membeli tas di sebuah toko dengan harga Rp455.500. Karena akhir tahun, toko tersebut memberikan diskon terhadap semua produk 35%. Berapakah harga tas yang harus dibayar Nanta? Nanta membeli tas di sebuah toko dengan harga Rp455.500. Karena akhir tahun, toko tersebut memberikan diskon terhadap semua produk 35%. Berapakah harga tas yang harus dibayar Nanta?